ayam udang kerang. Mak, ayam masih medium. Untuk video ni aku nak share kepada korang semua lifestyle aku, macam mana jadi YouTuber. So korang semua kena tengok vlog ni sampai habis. Plan aku malam ni aku nak shoot video YouTube dalam 2-3 video juga lah. So antaranya apa yang ada dekat meja ni sekarang. So aku ada dapat 2 barang. Actually ada banyak lagi barang sebenarnya, termasuk yang ni. So aku ada 1, 2, 3. Dan ada ni video ni yang korang tengok sekarang. Okay, yang ni 4. Lepas tu ada video aku nak set up Mac Mini aku. So 5 video yang aku perlu buat malam ni. Tak semestinya aku nak buat 5-5. Tengok mana yang sempat. So sekarang ni kalau tengok jam, pukul 10.19. Kalau aku nak shoot video tu, first kali aku akan buka tingkap ni. So kalau buka tingkap, aku tak perlu dah buka kipas kat atas ni. Sebab kalau aku buka kipas, aku takut ganggu audio aku. So aku nak belanja korang view. Okay, tengok. Ada waktu malam. Tinggi lah. Ni barang-barang yang aku akan shoot. Okay, 1. Dan ni aku akan buat sekaligus. Okay. 2, 3. Lepas tu video korang tengok sekarang. 4. Lepas tu video Mac Mini aku. Aku akan charge battery. Okay. 2. Mic. So biasanya sementara aku tunggu barang-barang aku ni siap charge, aku akan makan dulu. Aku makan isi perut dulu. Lepas tu sambil-sambil makan tu aku akan fikir macam mana nak. Aku akan buat skrip lah. Aku akan buat skrip apa yang aku nak cakap dekat setiap produk ni. So sementara tunggu siap charge semua sekali, kita tengok apa yang Sajmi masak malam ni. So kita tengok apa yang Sajmi masak ni. Oh, ramai ni. Kau tengok cerita benda ni? Turki. Okay. Okay, so ni projector yang aku pasang. So thank you kepada Lumos sebab sponsor projector ni. Sejemir ni, hey, ramai peminat. Sama dah cuba awak-awak. Fikir masa weh dek. Fikir masa? Yes. So sekarang ni tengah prepare bahan. Sejemir tengah prepare bahan. Fikir orang masa. Fikir orang yang masa. Haa, sebab ada orang request. Biasanya kalau aku nak cari idea kan, aku akan duduk kat luar ni sementara tunggu makanan siap, Sajmi masak. Cari idea aku buat skrip ke. So aku akan duduk kat luar biasa. So kalau yang lain, dia orang akan tengok movie. Macam Sajmi sekarang ni tengah masak. Okay, so sekarang ni kita dah nak memasak. Okay Sajmi, silakan. First kena pilih wajib minyak. Minyak. Capuk. Lebih tinggi. Aku rasa kepedasan, bau kepedasan. Kau rasa tak kalau video aku ada Sajmi, mesti view dia tinggi. Antaranya view video yang pergi vlog dekat KTGC. Kau nak beli apa? Beli AirPods Pro dengan Apple Watch lah. Video pindah rumah. Ya, yang ni, nama dia Sajmi. Dia akan duduk dengan White Animation. White Animation yang popular animation tu kan? Ha! Kelakar. Ada Sajmi semua view tinggi. So aku harap video ni bertinggi juga. Mak, saya masih medium. So yang ni kita pakai dapur elektrik, bukan dapur gas biasa tu. Kita bagi ni orang kata macam pecah minyak sikit lah. Mau kita kebong, kita masukkan air lesung. Air lesung? Ya, air lesung. Air bukan tumbuk lagi lah. Tujuan dia untuk apa? Tak kena. Batu ni bukan barang. Jadi sungai lah eh. Gila mu kau sayang. Kan kapok. Ayam. Bah, sekali gula luar. Ayam udang kerang. Oh. Ha. Sejauh dia ni sedap kan ni. Slow. Rahsia-rahsia, secret resepi ada sini belaka. Tunda. Air lima. Sos sotong. Sos tiram yang baru pula. Lepas tu kita sos cili lah. Ni secret recipe ni duduk sini. Tapi kalau Sajmi masak memang best. Memang best. Yes, yes. Aku dah rasa nasi goreng dia. Yang ni mie goreng pun dah rasa. Yang ni kuih tiaw pula. Yang ni aku yang request. Kita bagi bahan je dekat Sajmi. So dia memang suka masak. Tak tahu. Tak boleh. Tahu. Tak tahu. Gambar. Dah pun tahu lah kalau letak ni rasa gana macam ni. So nanti kita akan masukkan kuih tiaw. Tunggu panas sikit lagi. So kita masukkan kuih tiaw. Okay. So kita ada 6 orang.
Ni kita letak cangbas. Tauge. Dah sekali, kita ambil sayur. Barang-barang ni lah. Okay, so kacau. Tak sabar eh. Oh, tengok chef kita. Kuih tia goreng basah. So sekarang ni dah pukul 11:12. So aku akan makan dulu. Dan aku dah siap krim edit semua. Aku dah duduk kat luar tadi. Aku dah fikir. So kita makan. So aku akan makan. Lepas tu lepas makan aku akan terus shoot. Udang ada, kerang ada, ayam ada, toge ada, tahu bawang. Perfect. Makan dulu. Okay guys, so sekarang ni pukul 12:13. So aku dah siap makan semua. Ini kamera yang aku akan guna. Aku pakai lens 30mm A6000. Lepas tu malam ni aku nak shoot video macam mana aku set up Mac Mini aku ni. So aku akan selitkan produk sponsor ni, JKT. Lepas tu okay, mic yang aku akan guna yang ni. So aku suka yang kabel. Sebab apa aku tak pakai yang wireless? Yang wireless yang ni. Sebab kalau yang wireless ni kadang-kadang dia tak ada bateri, kita tak tahu. Tiba-tiba dengar bila nak edit tak ada sound. So aku akan pakai setip. Aku akan letak dekat dari sini lah. Aku akan letak sini. So kita ambil tripod. Okay, aku akan letak dekat sini. Kalau aku nak monitor kamera aku, sebab A6000 ni kalau kau pasang dia tak boleh nak flip screen. So dia boleh macam ni je. Dia tak boleh ke tepi. So aku akan pasang kabel. Lepas tu aku akan ambil kabel ni, aku akan cocok dekat kamera ni. Lepas tu nanti dia akan keluar kat sini. Okay, sekejap aku tunjuk kat korang. So aku akan cocok kabel ni dekat sini. Tu kalau kita on, aku boleh monitor dekat sini. Aku boleh monitor dekat sini, tengok eh. Okay, 1, 2, 3. Boom. Tu dia. So sekarang ni aku tengah vlog. Okay, so kabel tu aku akan sambung dekat monitor. Lepas tu aku akan tengok okey ke tak aku set up. So apa-apa set up aku akan tengok dekat screen ni. So sekarang ni pukul 12:35. Sekarang ni baru aku boleh shoot video pertama. So sebab tu kalau aku nak shoot video YouTube ni, aku akan guna hari Minggu. Sebab apa? Sebab kalau aku shoot video YouTube tu biasanya sampai pukul 4 pagi. Kadang-kadang sampai pukul 4:30, nak pukul 5, kadang-kadang sampai subuh. So sebab aku akan gunakan penuh pada waktu malam tu untuk shoot video YouTube. Okay, so kita tengok hari ni, malam ni, berapa video yang aku boleh shoot. Tengoklah kalau aku rasa tak larat, aku akan shoot dalam 2-3 video macam tu je. Okay, so jom kita mulakan video pertama. Kita set up Mac Mini dengan sponsor yang ni, First Player ni. Okay, so jom. Okay, so sekarang ni aku dah selesai shoot satu video yang ni, yang daripada First Player ni. So sekarang ni dah pukul 2:30. Dah pukul 2:30 pagi. 2:30 pagi kan. So baru satu video aku selesai shoot. So sebab apa video ni lambat sikit? Sebab aku kena unboxing. Lepas tu aku kena set up, aku kena susung semua. Aku nak shoot video yang kedua pula. Aku nak rehat sekejap. Lepas tu aku shoot video yang kedua. Okay, so jom. Sekarang dah pukul 3 pagi, 3:14 pagi. So video kedua aku akan shoot ni pasal USB-C hub. So aku ada 1, 2, 3, 4. Okay, aku ada 4. Aku akan buat sekaligus. Lepas tu ni iPad, bahan-bahan aku semua. So sementara tu aku tunggu ni. Aku tengah charge sikit lagi. Siapa yang aku rasa paling aku syukur sekali bila aku shoot dekat sini, tak panas. So kalau aku shoot dekat rumah aku yang satu lagi, memang panas. Sekarang ni aku duduk tempat yang tinggi. So sebab tu tak panas. Dan kaki aku sekarang ni pun rasa bozek ni, sejuk. Untuk video kali ni aku kena pakai sweater sebab aku tak nak bagi orang nampak aku pakai baju sama. Okay, aku rasa setakat tu saja video aku kali ni. Aku Amir Farid, see you in the next video. Bye bye. So aduh, dah settle 2 video pasal USB-C hub ni. Tengok sekarang pukul berapa, tengok. Sekarang ni dah pukul 3:51. 3:51 pagi guys. So aku nak shoot tak lagi? Aku rasa dah tak shoot kot. Sebab bateri mic pun dah nak habis. So esok aku ada dua lagi video aku nak shoot. First yang ni. Okay, sekejap.
First aku nak unboxing yang ni, mesh wifi. Yang ni aku rasa excited gila. Okay, mesh wifi daripada TP-Link. Lepas tu aku nak shoot video pindah rumah episod 3. So aku nak cerita keseluruhan apa yang aku guna untuk setup ataupun untuk makeover bilik ni, daripada dekat meja sampai dekat sofa bed sampai dekat semua sekali lah. Aku rasa setakat tu saja kot, sebab malam ni saja dah 3 video termasuk vlog ni. So macam tu lah.